calon mempelai pria beserta rombongan. Keluarga besar Bapak Amaru Wakino Parmo Suwito dan Ibu Saina. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan kepada keluarga besar mempelai pria untuk berjalan secara perlahan mendekati keluarga dari calon mempelai wanita. Mohon izin, kami sudah ada tim dokumentasi, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan foto harap di pinggir atau di tepi. Terima kasih. Ya, berjalan secara perlahan. Ya, depan lah. Kepada keluarga mempelai wanita dipersilakan untuk menyambutnya dengan cara seperti ini. Ibu mertua. Baik, kepada yang terkasih Ibunda Sudartini untuk memberikan pengalungan bunganya. Silakan untuk agak duduk. Oke, sudah. Ya, alhamdulillah untuk prosesi pengalungan bunga sudah selesai. Mudah-mudahan menjadi langkah awal rencana akad nikah yang sebentar lagi akan berlangsung dapat berjalan dengan hikmah dan penuh keriduan. Kami silakan kepada tamu undangan untuk duduk terlebih dahulu. Ya, untuk seserahannya bisa dibantu kepada panitia dari keluarga mempelai wanita untuk menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat keluarga besar wanita Bapak Muhammad Kurdi dan Ibu Sudartini. Yang kami hormati keluarga besar dari mempelai pria Bapak Almarhum Wakino Parmo Suwito dan Ibu Saina. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, Bapak RW, Bapak RT dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tentunya berkat nikmat rahmat hikmat inayah pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Minggu 29 Mei 2022 kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangkaian acara prosesi akad nikah antara Adinda Putri Reni Febriani, putri tercinta dari pasangan Bapak Almarhum Jaya dan Ibu Sudartini dengan Ananda Yusuf Supriyatno, putra tersayang dari pasangan Bapak Almarhum Wakino Parmo Suwito dan Ibu Saina. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga sahabatnya, semoga sepatnya mengiringi kita semua hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan pagi yang indah ini, marilah bersama kita buka seluruh rangkaian acara dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menambah husyu dan tawaduk kita pada pagi hari ini, sesaat lagi kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang pada pagi hari ini akan dilantunkan oleh Bapak Ustaz Furqan. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatatu ya alim. Kepada yang terhormat para alim ulama yang senantiasa kami harapkan berkah doa dan bimbingannya, kepada yang terhormat para sepuh, bini sepuh
yang tentunya senantiasa kami taati dan kami patuhi. Yang kami hormati sahibul hajat Bapak almarhum Yahya dan Ibu Sudartini, juga hadirin Bapak Ibu yang dirahmati wa ta'ala. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya pada kesempatan hari ini, sehingga kita semua bisa berkumpul bersatu padu bermuajaah, yang tentunya insya Allah kita semua akan menyaksikan bersama acara walimatul hitan, walimatul nikah Ananda Yusuf Supriyatno dengan Ananda Putri Remy Febriani. Salawat serta salam kita curahkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, kerabat. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir zaman nanti. Para hadirin hadirat yang berbahagia, kami atas nama wakil keluarga dari Bapak almarhum Wakino beserta Ibu Sainah terlebih dahulu mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum Bapak Yahya beserta Ibu Sudartini. Kedatangan kami mungkin mengganggu ataupun kurang berkenan di hati Bapak almarhum Yahya beserta Ibu sekeluarga, juga para hadirin semua. Kami dari rombongan calon mempelai pria, tepatnya dari Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya saya selaku juru bicara dari rombongan calon mempelai pria yang akan menyampaikan maksud dan tujuannya. Tujuan kedatangan kami serombongan sebagai berikut. Yang pertama, izinkanlah saya atas nama keluarga Bapak almarhum Wakino beserta Ibu Sainah menyampaikan silaturahim kepada keluarga Bapak almarhum Yahya beserta Ibu Sudartini. Semoga pertemuan ini membawa wasilah mempererat tali silaturahim kedua belah pihak keluarga, juga membawa berkah untuk kita pada acara walimatul nikah pada siang hari ini. Yang kedua, kami ini sebelumnya, tepatnya kemarin malam, Ananda Yusuf Supriyatno bingung mau datang sendiri, gak berani katanya. Iya, padahal dulunya Mas Yusuf ini orangnya anaknya pemberani, percaya dirinya penuh, tangguh dan pria. Tapi tak kenapa hari ini kok seperti pemalu, percaya dirinya kok jadi drop atau kurang. Ternyata setelah ditanya-tanya, Mas Yusuf ini sedang demam, Bapak Ibu semua. Ya, tapi bukan demam sembarang demam, ternyata sedang demam asmara. Ya, karena tergoda oleh gadis cantik yang bernama
Putri Reni Febriani yang konon katanya rumahnya di sini, betul nggak Bapak Ibu? Tuh, betul Mas. Sekarang semangat Mas. Hari ini Mas Yusuf Supriyatno dan Ananda Putri Febriani insya Allah akan melaksanakan akad nikah. Semoga perjalanan acara pada siang hari ini diberi kelancaran berkah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya atas nama keluarga almarhum Bapak beserta Ibu Sainah menyerahkan sepenuhnya calon mempelai pria Ananda Yusuf Supriyatno kepada keluarga almarhum Bapak Yahya beserta Ibu Sudartini untuk segera dinikahkan pada kesempatan siang hari ini. Dan sebelumnya atas nama rombongan dan keluarga besar Bapak almarhum Wakino, saya sekali lagi mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya karena kedatangan kami serombongan tidak membawa buah tangan atau bingkisan yang sesuai yang diharapkan. Kalaupun toh ada, itu hanya bentuk rasa cinta kasih seorang bapak dan ibu selaku orang tua kepada anaknya yang akan mengarungi bahtera rumah tangga. Semoga harapan dari kita semua, Mas Yusuf Supriyatno dan Ananda Putri Febriani mendapatkan jodoh panjang, bahagia, dan sakinah, mawaddah, warahmah dalam menjalankan bahtera rumah tangganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, saya selaku wakil keluarga dan rombongan dari Pondok Gede mengucapkan permohonan maaf yang berkali-kali apabila dalam kedatangan kami kurang berkenan atau mungkin tidak sesuai dengan aturan tradisi adat istiadat di Lubang Buaya ini. Dan sebagai penutup akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan yang telah disampaikan oleh Bapak Buwono Supriyatno, kepadanya kami banyak sampaikan terima kasih. Setelah akhirnya mempelai wanita dan keluarga dapat mengerti dan menerimanya dengan sepenuh hati dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kata terkait gaib bersambut, selanjutnya kita akan simak menyambut maksud dan tujuan yang akan disampaikan oleh perwakilan calon mempelai wanita yang kami hormati, Bapak Rudi Apriyadi Rahajo M.Kom, kepadanya disilakan. Baik ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi nikmati tatimu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Yang dimuliakan, yang sama-sama kita muliakan, yang mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar, sebentar saya lihat dulu, lupa. Keluarga besar almarhum Bapak Sakino dan Ibu Sainah, ya, Pak Ino.
Ya. Mudah-mudahan almarhum dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal jariah yang pernah beliau laksanakan semasa umur hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah ini adalah salah satu ibadah yang memang ibadahnya, amalnya bisa didapatkan oleh almarhum. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya muliakan Bapak RT, Ibu RT, kemudian warga setempat, Ustaz, semuanya, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kami menyambut dan menerima dengan baik dari maksud dan tujuan yang sudah pernah disampaikan ketika khitbah. Ya, itu sudah jelas. Artinya ketika sudah khitbah itu memang 95% sudah pasti harus berlangsung sebuah pernikahan. Itu jelas. Ya. Adapun mempelai wanita pun itu sudah haram hukumnya untuk dihitbah oleh lelaki lain. Jadi alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Allah kabulkan doanya Adinda Yusuf dan Adinda Yusuf, Adinda Yusuf dan Adinda Putri Edi Febriani. Kemudian kami berharap dengan sangat atas apa yang telah diberikan oleh Adinda Yusuf atas kepercayaannya kepada kami untuk melaksanakan acara resepsi pernikahan tersebut. Dan insya Allah niat baik dari keluarga almarhum Bapak Wakino dan Ibu Wakimah Sakinah mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, yaitu dengan adanya akad nikah. Ya, semoga kita berharap acara akikah ini dapat menyempurnakan ibadahnya dalam ajaran agama Islam. Kemudian kami juga hanturkan mohon maaf yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya. Apabila masalah Pak Pengurus selamat datang. Ya, ini saya nggak bisa lama nih, Pengurus udah datang. Ya, selebihnya saya ucapkan mohon maaf dan yang sebesar-besarnya jika dalam penyambutan kami, jika dalam memberikan pelayanan kami agak kurang mengenangkan atau tidak sesuai dengan harapan dari keluarga calon mempelai pria. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Dan sebagai perwakilan dari Adinda Putri dan Yusuf, semoga acara kita berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga apa-apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu salam pengantin pria kepada ibu salam mempelai wanita. Ibu bisa. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fi muhkami tanzil. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا أَن تَكُونَ زَوْجَةً صَالِحَةً وَقَالَ أَيْضًا الدُّنْيَا مَتَاعٌ وخير متاعها المرأة الصالحة صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
Hadrotil Abai Kiram wal Ulamil Muhtaromin, yang kami hormati dan kemuliakan para alim dan ulama, para orang tua, para guru, para tokoh sesepuh dan sesepuh dari kedua pihak calon desa, wabil khusus sahibul walimah, keluarga besar dari almarhum Bapak Yaya dan Ibu yang diwakili oleh Bapak Rudi Afriyadi Raharjo beserta keluarga besarnya sebagai calon desa dari mempelai putri. Yang kami hormati keluarga besar dalam rahum Bapak Wakino Pramono Swito dan Ibu sebagai calon desa dari mempelai putra. Ketua Stasi kita yang terhormat Bapak Joko Marianto, yang terhormat Bapak Turwanto, hadirin hadirat yang berbahagia dan yang sangat berbahagia, pada pagi menjelang siang ini adalah kedua calon bayi kita yang sebentar lagi jam kobunya akan kita saksikan bersama antara Yusuf Suprianto dengan Putri Reni Febriani. Terima kasih mudah-mudahan di Allah panjangkan umurnya, Allah kekalkan jodohnya, Allah berkahi pahruahkan rezekinya. Bila nanti di anak-anak yang soleh dan soleha mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, aminiyah, wa'ala kulinya bin solehah, la hadratin Nabi Al-Fatihah. Wa'udzillah minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahmanirrahim, Maliki Middin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Surat al-Ladina anam fa'alihim wa'alim mawdubi alihim wa'adhalin amin. Ya, saudari putri, panggil kakaknya dengan kata apa? Mas atau kakak? Nah, itu dia. Taruh aja mic-nya bang, taruh situ. Bismillahirrahmanirrahim. Aaf, saya mohon maaf. Saya mohon ridho atas segala hilaf saya selama ini. Aaf, saya mohon izin. Saya izinkan Aaf untuk menikahkan dan mengawinkan saya dengan Yusuf Supriyatno bin Bapak Wakino dengan mas kawin perhiasan emas 10,5 gram tunai. Saya ridho, saya ikhlas menerimanya, dan saya mohon kepada Allah dan keluarga agar senantiasa mendoakan kami dalam merenda membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin. Tahan. Hadirin yang mulia, di belakangnya ada gedung kubur pernikahan perdana calon bayi kita Yusuf Supriyatno dengan Putri Reni Febriani. Ya, saudara Yusuf dan Bapak. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Saudara Yusuf Supriyatno, Supriyatno bin Wakino Parmo Suito, saya nikahkan dan saya kawinkan adik kandung saya Putri Reni Febriani binti Yaya kepada engkau dengan mas kawin emas 10,5 gram tunai. Terima nikah dan kawinnya Putri Reni Febriani binti Yaya dengan mas kawin yang tersebut tunai. Sah ya? Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim Alif Arsain Yusuf Suprianto wa Putri Reni Febriani kama alafna baina Adam wa baina Yusuf Uzulik Madin sallallahu alaihi wa sallam wa Khalijat al-Kubra wa Aisyah Ridha wa Rahmatika Jujika ya Rabbil Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, baru saja kami melaksanakan dan menyaksikan akad nikah kedua hambamu Yusuf Suprianto dengan Putri Reni Febriani. Dengan itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahkanlah kehidupan keduanya, satukan kehidupan dalam keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana kau satukan antara Yusuf dan Zulaikha. Berikanlah keduanya keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang saling asah, saling asuh, saling asih, keluarga yang kau sayangi, keluarga yang kau berkahi, keluarga yang kau rahmati sebagaimana terbentuknya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah al-Kubra dan Aisyah ar-Ridha rahimatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Barakallahu laka wa baraka alayk wa jama bainakuma fi khairin wa afiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.
bagus.